Ada. Ada. Maknya dah kena lagi. Mak kena lagi. Oh, kena lagi. Kena lagi. Dapat lagi, Mat. Takutnya teknik tak betul lah, Mat. Ikan baring macam ni lah. Dapat lagi, geng. Mat ni memang ada saka lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ekor dia saja. Yang lepas pun berapa? 6-7 ekor lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khabar guys. Okey, selamat pagi semua. Sekarang ni dah jam 9 suku lebih kurang. Ha, 9 suku. Hari ni nampaknya saya bersendirian. Fahmi tak ada, dia balik kampung. Mungkin belum balik, tapi dia prepare untuk balik kampung sebab minggu ni anak buah dia kahwin. Lepas tu kalau ikutkan ada juga ajak abang Napi, tapi mungkin tak tahu, belum sampai ataupun mungkin tak available. Tak apa, tak ada masalah, lain kali kita komplot lagi dengan abang Napi kalau available. Sebenarnya tadi saya lambat, tak tahu kalau dia dah datang, tapi saya yang lambat. Saya carikan dia joran, sebenarnya joran teleskopik tu bila nak mancing baru cari barang tu, yang tak jumpa barang kan. Dan hari ni ada bawa cengkerik sikit. So plan hari ni, saya nak mancingkan puyu lagi dekat pot yang hari tu mancing dengan Mat dapat banyak tu. Hari tu Mat seorang je gasak. Saya tak puati hasil tak dapat kan. Okay geng, jom kita siap-siap dan kita lancar lah. Tapi sebelum tu, perut saya lapar. Saya ada tapau sikit nasi lemak, telur dan petai, sambal petai. Jom kita makan dulu. Alright. Okey geng, saya gunakan joran teleskopik ni. Tengok apa yang saya ada hari ni. Penat pagi tadi saya cari benalah ni. Bila nak pakai tak ada. Itulah dia. Beli je size 5 eh. Hari tu masa mancing dengan Mat tu, saya punya saya punya mata besar. Itu yang susah nak dapat. Air nampaknya keruh sangat. Air besar. Air tu dengan Mat tu memang cantik lah air dia. Ni tak tahu lah ni boleh ikan ke tak hari ni kan. Eh, tak apalah, kita cubalah kan. Kalau ada rezeki adalah. Okey, umpan saya hari ni saya pakai cengkerik. Cengkerik dalam tin. Yang ni saya cari dekat Kajang tak jumpa. Ni saya beli online ni kan. Tak sangka pula hari tu memang menjadilah umpan cengkerik ni. Ni pun saya letak dalam petai. Orang rumah tak perasan saya letak benda ni, kotak memang marah dia. Habis cengkerik letak dalam petai. Okey, saya pun tak berani nak duduk bawah-bawah sangat tu. Sebab tempat ni ada buaya sebenarnya. Kalau korang nak tahulah. Okey, saya dah baling lah. Semoga ada lah. Okey geng, saya sambil-sambil tu saya nak pacak joran ni. Dua joran ni. Saya nak potong pati ayam dengan roti kalau boleh lah. A few inches later. Alhamdulillah, tadi pergi betulkan joran satu lagi. Kena dah, kena. Alhamdulillah. Kena yang pertama. Puyuh ni tak berani sangat nak pegang. So saya bawa
sarung tangan. Sebab dia berduri-duri kan. Kalau kena pun taklah teruk sangat. Dia macam talapia agak ah. Ha, dia kena pegang kuat-kuat dekat dia punya insang tu. Ni saya besar juga ni. Alhamdulillah geng. Sampai je pertama. Ambil gambar dulu. Bakar kawan-kawan. Alhamdulillah. Kita lanjut. Ada makan nampaknya. Tutup kamera ni baru dia makan kan. Susah betul nak record. Okay geng, nampaknya dia makan kat situ. Okay geng, saya nak cuba bottom pula geng. Saya nak cuba bottom pula kat sini. Tak tahu lah boleh kena ke, tak boleh kena ke. Aku kena game ke. Tak tahulah. Alhamdulillah, seperti yang dijangkakan, bila tutup je kamera dia kena. Oh, nampaknya itulah, kita tak faham cara dia makan ni kan. Kita tak faham cara dia makan. Sekarang ni bila dia tarik sikit je, saya boleh sembat. Tak perlu nak tunggu dia tarik dalam. Sebab dah beberapa kali saya biar dia tarik dalam, lepas tu saya sembat, dia lucut. Umpan dah habis. Alhamdulillah, ni ada saiz juga ni. Itulah, hari ni saya belajar benda baru. Alhamdulillah geng, ikan yang kedua, lama menunggu. Tapi hari ni saiz dia dua ekor ni besar-besar juga. Nampaknya kalau ada sentuhan, kita sembat je. Tak perlu nak tunggu. Okey, kita lanjut. Aduh geng, oh, terbabon geng. Kali nak kena last minute ni. Aduh, baru rasa nak pindah. Aduh, kena yang terbabon, terbesar. Oh, last kena yang besar. Ada lagi ni. Baru dia tergerak dalam hati, kata nak pindah. Macam tu lah selalunya. Haa, tu dia. Tu dia geng, besar geng. Ini saya 3 jari 4 jari ni. Haa, besar. Alhamdulillah. Putus. Aduh, putus. Aduh, bukan rezeki. Rezeki kamera je lah. Aduh, sakit kaki. Aduh, putus ke mata?
Putus. Aduh, itulah cerita mancing hari ni. Rezeki mata, geng. Rezeki mata. Haa, itulah. Lain kali masuk karung dulu, baru cerita. Aduh, tak ada rezeki lah. Rezeki mata korang je lah. Aduh. Berapa dah jam ni? Dekat pukul 1. Rasa bolehlah kemas-kemas. Aduh. Aduh, hai. A few inches later. Alhamdulillah, geng. Dapat ganti seko lagi. Akhirnya saya jumpa cara mancing dia ni macam mana. Senang cakap, dia ni nak kena casting. Tak apa, hari ni saya anggap sebagai pembelajaran untuk saya. Dan ikan ketiga, lama saya menunggu ni. Hari baru je dapat teknik dia kat sini. Wah, jatuh lagi, nak lepas juga. Hei, tak cukup lah tadi satu yang besar lepas. Takkan nak betul mata lagi. Tiga ekor, alhamdulillah. Okey, geng, tiga ekor, geng. Akhirnya saya dapat juga teknik dia sikit. Nanti kita fine tune kan lagi teknik dia ni. Itulah, satu-satu tempat ni dari teknik dia. Puyuh ni pun dulu kita mancing kecil-kecil, satu orang tu rezeki by accident jugalah, mancing-mancing dapat. Tapi sekarang ni kita belajar teknik dia sikit-sikit. Mudah-mudahan hasil keperitan saya hari ni boleh diambil sebagai pengajaran dan pembelajaran dalam teknik mancingkan puyuh ni. Sebenarnya penat saya nak dapatkan 3 ekor ni. Sebenarnya ada beberapa, ada banyak kali makan. Tapi sebab kita tak tahu teknik dia tu. Okey, geng, saya dah dapat 3 ekor. Tadi lepas besar seekor. Cuma sekarang ni dah macam boleh agak-agak tahu macam mana teknik nak mancingkan puyuh kat sini. Tempat lain saya tak tahulah. Tapi kat sini nampaknya dia nak macam, bila kita guna cengkerik ni, dia nak macam seolah kita casting tau. Kita casting, kita baling, tunggu. Kalau dia ada, dia akan tangkap cepat. Lepas tu kita tak boleh nak tunggu lama-lama biar dia tenggelam, apa tu, tak boleh. Habis umpan. So itu setakat ni yang saya jumpa. 3 ekor ni macam tu lah cara dia. Okay, jom sambung. Okey, geng, saya nak kongsikan sedikit dekat korang semua lokasi-lokasi yang biasanya di kampung you lah, terutamanya di kawasan-kawasan bandar, tempat-tempat yang ada tali air tu biasa banyak puyuh. Tapi kalau macam sekarang ni saya dekat kawasan Sungai Langat ni, kira kawasan bandar lah, dekat Bangi lah senang cakap saya sekarang ni. So korang cari longkang ataupun parit yang menghala ke anak sungai. Tapi pastikanlah longkang tu bersih lah. Bukan longkang daripada tempat keluar sampah rumah orang. Yang tu tak best lah kan nak mancing. So korang cari macam longkang besar yang daripada taman-taman yang just untuk mengalirkan air masuk ke sungai. Bukan, maknanya bukan daripada yang tempat-tempat sampah lah. Okay, so ini satu contoh dia macam ni. Okay, tu ada air longkang. Longkang ni longkang besar, air pun bersih. Saya pun setakat dua kali mancing kat sini, saya tak nampak lagi keluar sampah-sampah kotor ke, nasi ke, sampah plastik ke, buangan orang ke, tak ada. So memang airnya just, kalau ada sampah pun sampah daun lah, daun kayu sikit-sikit je, tak ada. Kalau korang tengok dekat dalam sungai apa ni, longkang besar ni pun bersih, tak ada sampah sarap, orang buangan apa plastik-plastik pun tak ada sebenarnya kat sini. Okay, so tempatnya adalah macam ni, kawasan-kawasan macam ni. Kemudian ada air perlahan, korang boleh tengok ikan punya banyak kat sini. Okay, kemudian
Dia cabang keluar masuk ke sungai besar kat situ. Tu sungai besar. Sungai besar tu daripada atas mengalir arus ke bawah. Atas sana keruh, sampai sini dia agak jernih sikit. So kalau sana terlalu keruh, dia akan efek jugalah kat sini. Okey lah geng, cukuplah mancing saya hari ni. Cerita mancing ikan puyuh jadilah menyelesaikan hajat akibat rasa tak puas hati dengan si Matoyek hari tu kan. Hari ni repeat, tapi keadaan air pagi, daripada pagi tadi memang tak memuaskan. Jadi petang ni, tengah hari ni lah, baru air agak reda, surut sikit, tapi masih keruh. Masa saya macam ngamat air tu, air jernih, baling aje ikan tu makan. Okey lah, jadilah alhamdulillah. Inilah hasil saya, 3 ekor je. Jadi insyaAllah lain hari saya akan datang dan repeat lagi. Bila-bila yang senang lah, bila-bila yang senang insyaAllah. So saya nak simpan stok ikan puyuh ni. Bila-bila masa boleh kita masak lemak cili api ke, sambal ke, insyaAllah. Ok, terima kasih sudah menonton video ni sampai habis. Semoga korang terhibur. Nantikan video-video terbaru daripada Pancing Abang Misai. Yang baru jumpa channel ni, jemput-jemput subscribe, tekan butang subscribe. Percuma je. Jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, saya dah sampai rumah. Terima kasih. Hanya.